resmi Persebaya depak Josep Gombau dari posisi pelatih kepala. Persebaya resmi mendepak pelatih Josep Gombau, kepastian ini disampaikan Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub. Kerjasama yang diakhiri lebih cepat ini berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak. Persebaya pun menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan Josep Gombau. Thank you Coach Josep Gombau, tulis Persebaya. Persebaya telah mencapai kesepakatan dengan Coach Gombau untuk mengakhiri kerjasama. Persebaya berterima kasih atas dedikasi Coach Gombau, termasuk membawa Persebaya menang dalam pertandingan melawan Arema FC, sambung pernyataan tersebut. Sebelumnya, Josep Gombau didatangkan Persebaya untuk menggantikan Usten Nawawi yang terganjal regulasi. Saat bersama Usten Nawawi, Persebaya menorehkan hasil positif. Dari 5 pertandingan, Persebaya meraih 4 kemenangan dan sekali imbang. Sementara di bawah asuhan Josep Gombau, Persebaya justru tampil kurang impresif. Dari 6 pertandingannya di Liga 1 2023/2024, Josep Gombau mencatatkan 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kekalahan. Laga terakhir yang ditangani Josep Gombau bersama Persebaya adalah ketika melawan Persik Kediri. Kala itu, Persebaya takluk 4-0 dari Persik pada pekan ke-17 Liga 1 2023/2024. Kini Persebaya kembali ditangani oleh Usten Nawawi. Pada pekan ke-20 Liga 1 2023/2024, Persebaya akan menjamu PSIS Semarang. Rencananya, duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Jawa Timur, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Kepada Persebaya, Coach Gombau menyatakan, berharap tim bisa mencapai kemenangan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ujar Persebaya. Persebaya pun mendoakan Coach Gombau senantiasa sukses di karir selanjutnya, tutupnya. Saat ini, Persebaya berada di urutan ke-13 klasemen dengan koleksi 22 poin. Bursa transfer Persebaya, umumkan 5 datang, 4 pergi dalam semalam. Klub Liga 1 2023/2024, Persebaya Surabaya, mengumumkan telah melepas 4 pemain dan mendatangkan 5 nama baru pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023, malam. Pengumuman tersebut dilakukan melalui akun Instagram resmi klub. Dalam hal ini, Persebaya mengabarkan melepas 3 pemain terlebih dahulu. Mereka adalah George Brown, Nuri Fasya dan Salman Al-Farid. George Brown, Nuri Fasya dan Salman Al-Farid mencapai kesepakatan dengan Persebaya untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat. Sukses selalu dimanapun berada, terima kasih atas dedikasi dan kerjasama selama ini di Persebaya, tulis Persebaya. Tak berselang lama, Persebaya kembali melepas 1 pemain. Pemain tersebut adalah Brilian Aldama, hanya saja, Brilian Aldama dilepas ke klub PSCS Cilacap dengan status pinjaman. Brilian Aldama dipinjamkan, memasuki putaran kedua, Brilian resmi dipinjamkan ke klub PSCS Cilacap. Sukses selalu Bri, tulis Persebaya, tak hanya pemain yang pergi, Bajul Ijo rupanya juga memperkenalkan rekrutan anyar. Tak segan-segan, Persebaya langsung mengumumkan kedatangan 4 pemain baru. Mereka adalah Michael Tata, Waskito, Ivan Syah dan Alvan Suaib. Selamat datang Michael Tata, Ivan Syah, Chandra Waskito dan Alvan Suaib. Mereka menjadi anggota baru skuad Persebaya untuk putaran kedua Liga 1 2023/2024. Berikan yang terbaik, mari berjuang bersama, bawa Persebaya terbang tinggi, tulis Persebaya. Transfer pemain Persebaya tak berhenti sampai di situ. Tim kecintaan warga Surabaya itu kembali mengumumkan 1 nama pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023, malam. Kali ini, Persebaya mendatangkan seorang striker atas nama Paulo Henrique. Sebagai informasi, Paulo Henrique sempat memperkuat Persiraja di Liga 1 2021/2022 lalu. Kala itu pemain asal Brasil itu sempat mencuri perhatian dengan tak berhenti mencetak gol dalam 4 laga awal di Liga 1 2021/2022. Namun nama Paulo Henrique mulai menghilang karena kerap menderita cedera. Welcome Paulo Henrique. Setelah menjalani serangkaian tes medis ketat, Persebaya meresmikan Paulo Henrique Santos de Azevedo sebagai penyerang baru menggantikan Paulo Victor.
pernah membela Persiraja dan terakhir tampil di Liga 1 El Salvador yang memiliki peringkat FIFA 77. Henrique siap menjadi bomber house goal baru Bajul Ijo, tulis Persebaya. Jadwal Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, ujian berat Usten Nawawi usai jeda Liga 1. Berikut jadwal Persebaya vs PSIS Semarang di Liga 1 2023/2024 pekan ke-20, ujian berat Usten Nawawi usai jeda internasional. Persebaya Surabaya bakal menghadapi laga berat melawan PSIS Semarang. Seperti diketahui, PSIS Semarang menjelma menjadi salah satu tim menakutkan di Liga 1 musim ini. Di bawah komando Gilbert Agius, Laskar Mahesa Jenar kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 34 poin. Tak cuma itu, total 3 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir menjadi bekal Taisei Marukawa Chess untuk bertandang di markas Persebaya. Sebaliknya, tim tuan rumah justru sedang terseok-seok. Mengalai 4 kekalahan beruntun, Bajul Ijo makin terbenam di papan bawah dengan torehan 22 poin. Tugas berat tentunya akan diemban caretaker Usten Nawawi di laga kali ini. Terlebih pelatih asal Sukodono, Sidoarjo itu berbekal kekalahan saat bertandang ke markas Barito Putra pada Kamis, 9/11 lalu. Usten sendiri akan berkaca terhadap sejumlah faktor yang membuat timnya gagal meraih kemenangan. Sebab secara penguasaan bola, sejatinya Persebaya lebih unggul dengan total 53%, begitu juga dengan total tembakan, Persebaya mencatatkan 11 kali, sementara Barito hanya 9 kali. Bedanya, Barito Putra 3 tembakan mengarah ke gawang, sementara Persebaya hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang. Pertandingan berjalan menarik, kami akui kami gagal mengambil poin, kata Usten Nawawi usai laga. Tentunya kami tetap harus berusaha keras untuk mengembalikan performa tim ini, karena sekali lagi kami tidak mendapatkan poin, kami perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dengan ada penambahan beberapa pemain, tambahnya. Sebab secara penguasaan bola, sejatinya Persebaya lebih unggul dengan total 53%, begitu juga dengan total tembakan, Persebaya mencatatkan 11 kali, sementara Barito hanya 9 kali. Bedanya, Barito Putra 3 tembakan mengarah ke gawang, sementara Persebaya hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang. Pertandingan berjalan menarik, kami akui kami gagal mengambil poin, kata Usten Nawawi usai laga. Tentunya kami tetap harus berusaha keras untuk mengembalikan performa tim ini, karena sekali lagi kami tidak mendapatkan poin, kami perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dengan ada penambahan beberapa pemain, tambahnya. Ungkapan sama disampaikan oleh gelandang Persebaya, Andre Oktaviansyah. Jujur tadi kami menguasai di babak pertama, banyak peluang yang harusnya tadi beberapa menjadi gol, tapi free kick dari Barito kami lengah, akhirnya kebobolan, kami harus mengakui itu dan kami gagal, ucapnya. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Persebaya di mana 4 laga terakhir secara beruntun menelan kekalahan, gagal mendapat tambahan poin, Persebaya tetap berada di peringkat 12 klasemen sementara dengan raihan 22 poin, hanya berjarak 4 poin dengan tim yang ada di zona degradasi. Adapun laga selanjutnya yaitu Persebaya vs PSIS Semarang akan disiarkan secara langsung LIVE Indosiar dan video.com pada Minggu, 26/11 mendatang.